kenapa aku milih Fakultas Seni dan Desain? Karena aku juga pengen jadi seorang fashion designer. Dan waktu tes minat dan bakat di EduLab kemarin itu, memang passion aku tuh di situ dan bakat aku juga di situ. Dan kuliah di Fakultas Seni dan Desain itu asik banget loh. Mata kuliah juga beda-beda dan pokoknya beda banget dari fakultas lainnya. Nah, pesan aku buat kalian yang akan menghadapi SBMPTN dan belajar di EduLab, jangan bolos-bolos ya, karena belajar di EduLab itu asik. Nah, buat tips kalian yang mau masuk FSRD ITB, selain ada ujian tulis, ada ujian gambar juga kan? Tips dari aku nih, gambar kalian tuh harus selesai. Dan jangan lupa satu hal yang paling penting, berdoa.